Dalam hubungan suami isteri, ada tiga perkara yang akan sering dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati kita pasangan suami isteri lah. Pertama sekali, syaitan dia akan membisikkan kekurangan supaya kita akan nampak kekurangan pasangan kita. Dan memang kita setiap kali kita semua ada kekurangan. Dia bisikkan seolah dia nampakkan isteri tu tak pandai masak, malah masak, apa tu, tak pandai mengemas rumah. Ataupun yang isteri dia bisikkan supaya tengok lagi kau tu malah mandi, malah kerja, dahlah tak handsome pula mungkin. Yang kedua, dia akan membisikkan supaya kita tak bertimbang rasa. Asyik kau je yang mengalah, asyik kau je yang minta maaf dulu. Kau kena tunjuk sikit yang kau tu laki, kau tu jantan. Jangan mengalah sangat dengan isteri tu. Tengok. Dan yang ketiga, dia akan membisikkan supaya berlaku zalim. Dibisikkan pada si suami supaya pukul isteri tu, supaya buat zalim. Jangan bagi makan, jangan bagi duit belanja. Atau pada isteri, dibisikkan supaya tinggal je laki kau tu. Tak payah layan suami macam tu. Bisikan-bisikan jahat ini kita kena sedar dan kita kena faham supaya jangan sama sekali dia meresap dalam jiwa kita. Kalau itu semua singgah di hati kita, minta berlindung pada Allah SWT. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Moga kita dilindung oleh Allah SWT.